Sejumlah elemen buruh melakukan aksi Topo PP di titik nol Yogyakarta memprotes besaran upah minimum provinsi. Menurut juru bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Irsyad Ade Irawan, aksi Topo PP sebagai bentuk kekecewaan buruh atas besaran kenaikan upah minimum provinsi. Irsyad menyebut kenaikan upah minimum tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak. Sebelumnya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, memutuskan menaikkan besaran UMP Yogyakarta 2021 menjadi Rp1.765.000. UMP 2021 itu naik 3,54% dari besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp1.704.608. Survei itu kan seharusnya itu kan rata-rata itu naiknya 50%, tapi upah minimum provinsi yang ditetapkan dia baru naik 3%, jadi masih minus kira-kira 47%. Sementara amanat undang-undang entah ya, Topo PP sebagai simbol protes